pengelolaan dan pengawasan kearsipan dengan tujuan agar penyelenggaraan kearsipan menjadi semakin baik dan kan Bolonia untuk itu melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan ini sesuai dengan kaidah kearsipan, prosedur dan peraturan yang berlaku. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, kegiatan pelaksanaan pembinaan kearsipan fisik kantor wilayah Kementerian Hukum dan Sumatera Utara, Bapak Gelora Agisti. Yang kami hormati Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPO, Bapak Sidi Tiong. Yang kami hormati Asti Paris. Di ini menyampaikan ucapan selamat datang Bapak Ibu kegiatan dengan aksi di kali bulan ini dan pengelolaan aksi Pak di Kedudukan dan kolonial ini ditujukan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja khususnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar serta upaya kita bersama untuk melakukan pengelolaan tata kelola kearsipan serta pengawasan kearsipan internal yang baik di lingkungan tata migrasi tata tertib di kolonial. Para pejabat struktural di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Perdagangan, petugas panitia dan hadirin peserta kegiatan pelaksanaan pembinaan arsip fisik substantif keimigrasian kantor imigrasi kelas 1 TPI Bolonia. Pertama-tama kami ucapkan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan aktif di Lutang Imigrasian atau Imigrasi yang hari ini kita laksanakan. Ucapkan selamat datang kepada peserta kegiatan dan pelaksanaan aktif fisik Lutang Imigrasian atau Imigrasi Indonesia. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan berjalan. Selanjutnya, Arsi Paris, Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Ibu Evi Sofia Badoro, waktu dan tempat kami persilakan. Selanjutnya, Arsi Paris, Ahli Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Ibu Devi Simbolon, waktu dan tempat kami persilakan. Hari ini kita melaksanakan pembuatan asid substantif imigrasian di kantor imigrasi KPP Polonia. Jadi kegiatan ini maksudkan adalah untuk melaksanakan kegiatan kita dalam rangka untuk menjalankan pembinaan arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi pembinaan arsip ini salah satu dari upaya kita untuk pengelolaan arsip yang baik. Karena setiap hari arsip itu bertambah dan untuk pengelolaan manajemen yang rapi dan tadi disampaikan bahwa dalam proses pencapaian fisik asipnya nanti juga harus aman. Oleh karena itu termasuk juga ketika penggunaan asip harus dapat sesuai dengan undang-undang. Karena penggunaan asip yang tidak dilakukan sesuai peraturan undang-undang kita bisa kena pasal pidana. Oleh karena itu kita hari ini sudah diverifikasi oleh tim dari Biro Umum Sekjen Kementerian Hukum dan HAM. Kita diizinkan untuk melakukan pembinaan asip sebanyak 82.129. Jadi asip ini dari tahun 2019 sampai 2020. Asip dokumen paspor kita. Ini kita lakukan dalam rangka untuk mengurangi volume asip yang sedang menumpuk di gudang asip kami agar pengelolaan asip semakin baik. Jadi ini salah satu upaya kita untuk menerapkan manajemen kearsipan yang semakin baik. Pak, kriteria arsip yang dimusnahkan itu seperti apa? Baik, jadi arsip ini telah diverifikasi oleh tim dari Biro Umum Sekjen Kementerian Kearsipan yang diizinkan untuk dimusnahkan adalah arsip yang sudah memiliki retensi yang diperbolehkan. Jadi retensinya
3 tahun untuk paspor sudah diizinkan. Jadi 3 tahun arsip umurnya 3 tahun kita mustahil. Dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Jadi yang kita simpan saat ini di gudang 2021, 2022 dan yang berjalan 2023 dan 2024 yang berjalan. Oh, berarti 1 tahun ya, Pak? Iya, tadi sudah disampaikan beliau bahwa harusnya 3 tahun ya. 3 tahun dilikutin, karena kalau enggak gudangnya makin numpuk. Iya, jadi dan harus hati-hati karena arsip ini setiap saat ketika diminta oleh penegak hukum, lembaga-lembaga yang membutuhkan, kita bisa memberikan. Jadi ketika nanti kita cari ternyata nggak ada, kita disalahkan. Oleh karena itu sebelum dimusnahkan harus cek dulu apakah ini sesuai prosedurnya. Jadi atasnya 3 tahun. Yang menjadi catatan utama adalah bahwa sebetulnya arsip keimigrasian itu sudah semuanya digitalisasi. Sudah ada versi digitalnya. Apapun demikian, arsip fisiknya harus tetap disimpan. Tidak boleh hilang juga. Karena itu amanat peraturan, amanat undang-undang. Jadi kita melaksanakan itu, hari inilah kita diberikan izin untuk menggunakan arsip. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.